sobat, saya Abraham Silaban. Saya diterima oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha. Terima kasih, Pak, sudah menerima kami, Pak. Terima kasih, Pak Abe. Iya. Kami bergerak ke Kamboja, Pak. Kami ada di Sihanoukville dan kami mencoba untuk melihat warga negara kita. Yang bisa kami akses di sana adalah para pekerja yang sedang bekerja dalam konstruksi di salah satu bangunan yang ada di daerah Sihanoukville. Sesungguhnya berapa warga negara Indonesia yang prakteknya per hari ini bekerja dan menetap di sana, Pak? Ya. Terima kasih, Pak Abe. Ini menarik ya ketika kita bicara fenomena yang ada di Kamboja. Ya. Ya, jadi memang berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, ya. Data lapor diri, artinya warga negara kita yang aktif melakukan lapor diri kepada KBRI, 17.000. Namun KBRI juga bertanya kepada imigrasi Kamboja, dan berdasarkan data imigrasi Kamboja, warga negara kita yang memiliki izin tinggal menetap di Kamboja 89.000. Wow, hampir 5 kali lipatnya ya, Pak? Ya. Bahkan 6 kali lipat mungkin. Ya. Jadi ini yang menjadi titik awal permasalahan kita. Ya. Banyaknya warga negara kita yang berada di Kamboja namun tidak lapor diri, sehingga berbagai macam langkah pelindungan itu tidak optimal diberikan oleh perwakilan RI. Karena akhirnya mereka tahu ketika sudah ada masalah. Begitu besarnya ya, diskrepensi antara yang lapor diri dengan yang memiliki izin tinggal. Nah, berdasarkan data dan assessment yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh, most likely mereka mayoritas bekerja di sektor judi. Ya, baik itu judi kasino maupun judi online. Oke. Okay. Ya, dan ada beberapa yang online scam. Oke. Okay. Ini kompleks. Sektor judi merupakan sektor yang legal di Kamboja. Kamboja. Ya. Namun Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran bisa disebutkan bahwa kita tidak menempatkan warga negara kita untuk bekerja di sektor yang dilarang undang-undang. Oke. Jadi dapat kami pastikan bahwa para WNI yang bekerja di sektor judi di Kamboja itu berangkat dari Indonesia tidak sesuai prosedur ketenaga kerjaan sebagaimana diatur Undang-Undang 18. Oke. Yang kami lihat di depan mata kepala kami sendiri bahwa betul bahwa daerah itu memang markas kasino karena di tempat itu memang disebutkan betul secara legal dioperasikan kasino. Bahkan perhotelan pun di sana, Pak, memang mewajibkan tempat-tempat itu memiliki kasino sebagai lokasi destinasi wisata yang bisa menambah devisa negara Kamboja. Tapi lepas dari itu, kami juga bertemu dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sektor lain, Pak. Kami melihat mereka bekerja di sektor konstruksi, sipil, dan lain sebagainya. Bagaimana perlindungan kepada orang-orang ini, Pak? Satu, dari assessment yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh, dari 89.000 itu, kita duga 60% diantaranya bekerja di sektor judi. Judi. 40% diantaranya yang lain bekerja di sektor yang mensupport industri judi seperti tadi hotel, restoran, ya, dan juga mungkin ada beberapa yang pekerja bangunan. Mekanisme pelindungan yang kita siapkan di Kementerian Luar Negeri dan di Perwakilan RI itu menjangkau setiap warga negara kita. Apakah yang bersangkutan berstatus legal maupun ilegal? Kita tetap akan lindungi. Namun tentu, lebih jauh daripada itu, bentuk perlindungannya tentu akan sangat berbeda. Mana yang bekerja legal, mana yang ilegal. Belakangan, marak disebutkan mereka adalah korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, gitu, Pak. Bagaimana mengidentifikasinya sesungguhnya? Apakah mereka adalah korban dalam hal ini? Jangan-jangan mereka adalah pelaku. Ada tiga unsur yang harus terpenuhi untuk menjadi korban TPPO. Okay. Tindakan, tindakan itu contohnya ada recruitment, ada harboring, ada transporting. Kemudian cara itu apakah ada unsur deception, penipuan, apakah ada unsur coercion, pemaksaan, apakah ada unsur debt bondage, penjeratan hutang, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk eksploitasi. Nah, kalau ketiga unsur itu terpenuhi, maka dia masuk dalam klasifikasi korban TPPO. Kita juga harus dalami mengenai mereka-mereka yang disebut sebagai korban. Tapi di sisi lain, ada yang merasa bahwa mereka berangkat dengan kesadaran sendiri. Mereka berangkat ingin mencari penghidupan untuk keluarganya di Indonesia. Bagaimana kita membedah isu itu, Pak? Bahwa sesungguhnya mereka adalah seorang yang berangkat secara mandiri untuk bekerja di sana, tapi di sisi lain kita menyematkan istilah mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi tentunya, bekerja ke luar negeri itu merupakan hak setiap warga negara. Betul. Tentu niatannya adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Silakan, itu adalah
hak dari setiap warga negara. Namun, lakukanlah melalui jalur yang benar, sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017. Ada prosedurnya, ikuti itu. Kalau diikuti, insya Allah, aman. Kami temukan di sana bahwa mereka bekerja di sektor konstruksi, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Gitu. Mereka berangkat secara mandiri. Andai kata terjadi apa-apa dengan mereka, misalnya Pak, kemana mereka harus melapornya? Silahkan lapor ke perwakilan RI di yang terdekat. Dalam hal ini kalau di Kamboja tentu ada di Phnom Penh. Okay. Mengenai mereka yang merasa bahwa dirinya adalah korban TPPO ketika mereka minta pertolongan, di sisi lain juga mereka adalah pekerja yang berangkat secara mandiri. Yang pertama adalah bagaimana cara memastikan bahwa mereka itu benar-benar korban TPPO, Pak? Kita kan bekerja melalui undang-undang. Iya. Selama proses keberangkatan itu sesuai dengan prosedur undang-undang yang ada, tentu kita akan support. Nah, ketika di pintu perlintasan ada upaya-upaya pencegahan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural, itu adalah bentuk-bentuk antisipasi perlindungan kita terhadap berbagai macam kasus yang mungkin muncul dihadapi oleh mereka. Non-prosedural yang masuk bisa diidentifikasi tidak, Pak? Iya, contoh misalkan dalam beberapa kali penangkapan ya di titik keberangkatan, di airport gitu ya, mereka sudah dikumpulkan oleh calo-calonya, oleh traffickernya. Kemudian bisa dicegah oleh otoritas yang ada di bandara termasuk imigrasi, itulah perlindungan kita. Jangan-jangan mereka terpaksa berbohong gitu, karena pada akhirnya mereka sudah tahu bahwa akan ada kesulitan yang mereka hadapi di depannya. Pada kata mereka harus berkata jujur ingin bekerja, toh itu juga hak mereka, tapi di sisi lain kok iya mereka malah dipersulit dengan segala macam aturan yang dianggap buat ribet mereka. Ketika mereka berangkat sesuai prosedur, dan prosedur itu sekarang sudah sangat mudah. Kalau itu mereka lakukan, kami yakin tidak akan ada kendala. Oke. Seperti itu. Oke. Ada satu isu lagi yang kami dengar bahwa mereka itu tidak mau bekerja misalnya lewat penempatan dari BP2MI karena adanya potongan, adanya mafia-mafia yang juga turut bermain di sana. Bagaimana Bapak mencermatinya? Rantai proses penempatan, ya, perekrutan sejak dari desa itu begitu panjang. Ya, dan banyak yang menggunakan calo. Jadi warga negara kita, harusnya by prosedur, sebetulnya warga negara kita yang ingin bekerja ke luar negeri, dia tinggal datang ke LTSA atau di Snaker. Semuanya akan dilayani di sana. Nah, cuman yang terjadi adalah justru calonnya yang proaktif datang ke desa-desa. Nah, warga kita ingin terima beres, nggak mau repot kan? Ya, betul. Seperti itu. Udahlah, udah diurusin sama calonnya. Tapi namanya calo ya. Pertama, informasinya tidak bisa kita percaya. Percaya, satu. Dan kemudian ada penjeratan hutang di situ. Jadi ini sudah mafhum ya di banyak daerah-daerah pekerja migran. Namanya uang pit. Apa itu, Pak? Jadi si calo ini pada saat menawarkan pekerjaan, sebelum dia berangkat, keluarganya dikasih uang dulu, 5 juta, 10 juta. Ini untuk meyakinkan keluarga bahwa tawaran pekerjaan itu kredibel. Belum kerja aja udah kasih duit. Nah, udahlah diterima uang. Siapa yang nggak happy? Belum kerja udah dapat uang. Tapi itu sebetulnya modus TPPO, yaitu penjeratan hutang. Karena begitu uang itu diterima, dan kemudian si korban ini tereksploitasi di luar, dan kemudian komplain, keluarganya komplain kepada si calo ini, loh, Anda kan sudah terima uang. Anda bayar dulu uang yang sudah diterima. Kalau mau dipulangkan, itulah bentuk penjeratan. Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, sudah berbincang bersama kita. Terima kasih sekali lagi. Siap, Pak Yuda. Terima kasih, Pak.